Bagaimana dengan seorang yang ilmu agamanya semakin bertambah, tapi malah semakin jauh dari Allah? Berarti ilmunya ini kurang manfaat, bukan tidak manfaat ya, kurang. Sebagaimana tuh Habib? Ya diamalkan ilmunya. Man yastadil imam wa lam yastad hudan lam yastad minallah illa bu'dah. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah petunjuk di hatinya, maka dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Bahkan ada informasi dari Nabi Muhammad SAW, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu akan dibakar di neraka sebelum penyembah berhala. Tak turun langsung nyembah-nyembah berhala ya, pesugihan-pesugihan. Sebelum itu diobong, Pak. Sing diobong ki kiai ini dhisik. Teter dhisik, mari buru sing nyembah-nyembah patung. Mbok nemen Beb ya? Iya, tembek-tembek wae. Pokoke ulama mari tandangi, mari buru sing nyembah patung. Loh kok gitu Beb ya? Iya, iya gara-gara mau. Ngomong tok tapi ana amale. Yang zuhud ya. Ati ini kepengin mobil. Parah nih. Hayal kaya, hayal tenar. Isfi apa ini? Orang nih Pak, kalau tambah ilmunya Pak, tambah nur di hatinya, tambah dak seneng dunia. Dua ini tambah dibuat-buat. Keopo dua ini. Ongkuan, gak percaya sampai ya. Gak percaya. Masa ada Habib zaman sekarang orang? Lu ada Pak. Kalau Nabi Muhammad itu gak tenang gara-gara ada emas sedikit di rumahnya yang kemarin saya ceramah di Barokatul Ithibah. Zaman sekarang nih ada. Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad itu dapat uang satu tas Pak. Itu kalau dihitung mungkin ada hampir 100 M. Itu dibagi dalam waktu dapat uang langsung munggah motor, dipanggil murid beliau Habib Ali Jufri, berangkat sama mobilnya. Dibagi Pak. Didup sampai entek. Sudah habis tasnya dibuka, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Saksikan ya Allah, habis. Saya tidak mau ini. Saya mau ridho, 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 ridho. Saya minta ridho, tidak minta uang. Wangil ini Beb, iya kelas dewa ini kan Seihi Habib Taufik. Itu kalau sudah minggu pagi Pak, dapat amplop model apa ya, walaupun sudah naik mobil dapat amplop, turun taruh masjid, tidak mau uang. Orang-orang tidak senang uang. Heran, mengherankan manusia-manusia aneh ini. Kalau sekarang kan kalau ada orang tidak mau uang, mono dilok macam-macam kali lembut tinggal pecis gini. Kalau orang dulu tidak senang uang, uang ini cuma ada kertas. Cuma kertas. Ini gimana nih Habib? Tenang aja, duit itu kok Gusti Allah. Gak usah bingung cuma duit.